yang kita harapkan. Pasukan akan tampil dengan persembahan berkualiti. Tetapi sebelum memperkatakan lebih lanjut tentang barisan pemain yang akan diturunkan, kita berikan penghormatan terlebih dahulu kepada lagu rasmi PKNS. Bagi PKNS adalah supaya Rommel tidak akan dipelang untuk PKNS. Ifuad Akmal pantas meluru keluar bagi menutup ruang, dibantu dengan Renan Alves. Ya, satu peluang yang baik dan kita boleh lihat larian yang dilakukan, tetapi diselamatkan oleh Ifuad. Satu sentuhan yang penting tetapi positif daripada pasukan PKNS, di mana Akram hampir sahaja naik ke atas antara dari Nikos Wirat. Wirat tidak dikawal ke kanan dan agak lemah. Renan Alves berada di situ. Satu hantaran ke dalam kawasan penalti dan hampir-hampir daripada Fernando Rodriguez. Ya, satu hantaran yang begitu baik oleh Alif kepada Fernando Rodriguez yang hampir-hampir saja membuka jaringan, di mana bahagian pertahanan Tamerlan dan juga Rodney perlu lebih rapat, perlu memberi lebih tekanan. Tetapi ini adalah peluang Gabi di bahagian far post, tidak dikawal dan perlu diberikan perhatian dalam situasi sebegini. Dan Alves, satu hantaran jauh tanda oleh Swirat. Akram terlepas, kali ini keluar untuk Rodriguez, menjumpai terus. Siap sedia Zarif Irfan. Baik, tetapi memang agak suka kerana Zarif Irfan berada di dalam satu posisi yang baik. Sisi yang pantas dipamerkan oleh kedua-dua pasukan, dari bertahan kepada penyerang. Zakwan, kali ini Rodriguez mencari ruang. Tepisan yang dilakukan oleh Zarif Irfan menyelamatkan keadaan. Dan sesuatu yang baik dilakukan oleh Fernando di sini, melihat ada ruang untuk melakukan satu percubaan dan hampir-hampir saja dapat menewaskan Zarif Irfan, di mana beri kredit kepada beliau. Beliau sentiasa bersedia. Dalam serangan juga super adalah ketika Kedah berikan satu sama bertemu dengan Terengganu pada tahun lalu. Terus dari Pajol. Tempat ke dakapan Zarif Irfan. Kata gerak untuk Fazal Ghazali. Renan Alves dan juga Rizal yang terus bergabung. Itulah persefahaman yang ada ditunjukkan untuk melihat kombinasi di antara Syakir Hamzah dan juga Renan. Renan membantu Rizal. Begitu juga dengan Alif Yusof dan serta Syakir. Ya, kita boleh lihat kombinasi yang sudah pasti dalam latihan. Rizal. Kali ini Zakwan. Kembali semula untuk Rizal Ghazali. Percaya Rizal untuk Mara. Peluang kepada Rizal Ghazali. Hantaran ke tengah. Peluang untuk Kedah. Bola terkena tiang. Yang dilakukan oleh Fernando. Ya, seakan-akan tidak. Ya, satu tugas yang baik dilakukan oleh Rizal untuk mencari Fernando yang hampir menjaringkan gol pertama mereka. Tidak mendapat connection yang dimahukan untuk menjaringkan gol. Zarif memang biarkan kepada Zakwan sekali lagi. Dari Zakwan tak lambat dan tindakan ini tidak offside. Fernando Rodriguez mungkin tidak menyangkakan peluang itu akan tiba kepada beliau. Penjuran Buaman yang turut berada dalam kawasan penalti kita perhatikan, tapi Rodriguez yang memiliki peluang itu. Ya, satu peluang emas untuk Rodriguez selepas Faizal Ghazali melakukan satu kesilapan, di mana sepatutnya bola dikeluarkan dengan lebih cepat oleh Faizal. Guerra sekali lagi. Faizal menunggu. Masih lagi Guerra. Antara dalam kawasan penalti, Roma Morales yang memiliki peluang. Tapi pantas lakukan oleh Rizal. Ya, bijak apa yang dilakukan oleh Gabi Guerra untuk mencari Roma Morales. Tetapi Rizal perlu keluar daripada posisinya untuk membantu Renan dan berjaya. Rizal Ghazali.
Bijak dari Riza. Di mana sebelum ini zarukan yang tepat. Sekali lagi kita tengok posisi dan juga penjaga garisan ya. Apa yang dilakukan oleh Alif Yusof adalah menghalang larian daripada Faizal Ghazali. Dan nampaknya saya sudah melihat ada kad merah ditunjukkan ya. Dan saya merasakan ia adalah kepada Renan Alves. Kalau anda kembali dalam situasi ini, saya melihat Faizal Ghazali berada di sini. Dan selepas itu anda akan melihat ya, Renan Alves ya, bagi saya kad merah. Kad merah kerana tidak sepatutnya Renan Alves datang ke dalam pemain-pemain Kedah. Dan tiupan whistle menamatkan sangat di separuh masa yang kedua dengan kedua pasukan berpuas hati untuk mereka membawa pulang satu mata. Tapi Kedah lebih terkesan apabila mereka kehilangan seorang pemain, Renan Alves,